Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di channelnya Om Gaming ya bro ya. Untuk itu sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya bro ya. Nah, sesuai pada judul gambar bro, di sini saya intinya mau berbagi pengalaman ya bro ya. Berbagi pengalaman dengan tanaman yang ada di depan teman-teman ini. Nah, ini saya mendapatkan tanaman ini tuh menempel pada batu ya bro ya. Nah, jadi nggak ada resapan airnya bro, cuma emang tumbuhnya ini di daerah lembab ya bro ya. Cuma saya nggak tahu ini jenis moss apa, saya kurang tahu. Makanya di sini saya ingin sharing sama teman-teman dan berbagi pengalaman saya saat mengadaptasikan tanaman ini ke dalam air ya bro ya. Nah, ini bentuknya tanamannya itu seperti ini bro. Seperti saya bilang tadi ya bro ya, tanaman ini saya ambil dari batu ya bro. Menempel pada batu dan berada di daratan bro. Nah, warna daunnya itu masih hijau terang bro, itu artinya daun darat ya bro ya. Hijau terang seperti ini. Dan bentuk daunnya itu cenderung lebih lebar bro. Lebih lebar. Nah, daunnya itu kalau diamati dari dekat itu tuh bercabang tiga bro. Ya, seperti kayak moss Ricardia itu kan juga bercabang bro daunnya. Cuma ini lebih lebar ya bro ya daunnya. Dan di ujung daunnya itu ada semacam daun baru kecil, tapi kalau diamati dari dekat itu seperti bunga juga bro. Nah, ini yang sudah 2 minggu saya adaptasikan ke air, warna daunnya udah berubah menjadi hijau tua ya bro ya. Yang artinya kandungan air di dalam daunnya itu lebih banyak daripada yang saya ambil 2 hari yang lalu itu bro. Nah, berhubung ini tuh saya nggak tahu ya bro ya, ini jenis moss apa, makanya di sini saya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang tahu, nanti bisa tulis di kolom komentar ya bro, ini jenis moss apa, terus cara perawatannya gimana. Terus terang aja saya kurang tahu ya bro ya. Jadi ini saya cuma berbagi pengalaman aja saat saya mengadaptasikan tanaman darat ini menjadi tanaman air ya bro ya, yang nantinya bisa diaplikasikan untuk membuat aquascape ya bro ya. Oke bro, kita amati sama-sama lebih dekat ya bro ya, bentuk-bentuk daunnya dan tekstur-teksturnya, warnanya seperti ini ya bro ya. Jadi cenderung lebih lebar bro daunnya bro. Lebih lebar dan mempunyai daunnya itu bercabang tiga bro, ini kalau kita amati dari dekat. Nah, seperti saya bilang tadi, ini tanaman yang sudah beradaptasi di air ya bro ya, selama 2 minggu jadinya berubah menjadi hijau tua bro warnanya bro. Saya ambil contoh satu ya bro ya, di sini ini kira-kira baru 1 mingguan bro. Ini coba teman-teman lihat, ini daunnya sudah mulai berubah menjadi hijau tua ya bro ya. Dan perubahan daunnya itu dimulai dari ujung pangkal bro, bukan ujung daun tapi pangkal ya bro ya, pangkal daun ya bro ya, seperti ini bro. Nah, seperti ini juga bro, ini juga sudah mulai berubah menjadi daun air ya bro ya, dengan ditandai warnanya berubah menjadi lebih hijau tua bro, daripada dibanding dengan yang baru 2 hari saya ambil tadi bro. Perbedaannya cukup jelas ya bro ya di sini. Nah, ini bro, ini contoh moss yang sudah saya aplikasikan di tank ya bro ya. Ini jenisnya sama bro, sama seperti yang saya adaptasikan tadi bro. Ini sudah berumur hampir sebulan, alhamdulillah masih seger, masih hijau, dan masih hidup bro. Seperti ini bro. Nah, jadi total saya mengadaptasikan itu sebulan ya bro ya. Saya adaptasikan sebulan, terus saya aplikasikan ke tank ini kurang lebih hampir sebulan bro. Jadi totalnya hampir 2 bulan ya bro ya. Ini alhamdulillah
masih segar bro, masih hidup juga. Nah, nanti kalau teman-teman menemui mouse seperti ini, bisa dicoba, diadaptasikan dan diaplikasikan ke Aquascape bro. Nah, intinya di sini saya sharing bro sama teman-teman jenis mouse apa yang saya adaptasikan ini. Nanti teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya bro ya. Terima kasih.